sekarang kita tengah apa mencari pokok besar dan pokok besar yang berhampiran dengan batu. Kat mana lokasi dia tak betul. Lokasinya di bahagian swimming pool. Dah naik atas. Sama je dia punya rupa. Bersama dengan keluargaku pada masa dulu. Masa kami berjalan ke swimming pool yang terletak di atas bukit, aku nampak seorang pekebun hotel sedang membakar sampah. Aku tertarik dengan bangunan tinggi yang menghadap swimming pool yang laluannya bersambung dengan blok bilik aku. Kebanyakan tingkap dan pintu-pintu hotel tersebut terbuka dan langsirnya ditiup angin, terbuai-buai keluar balkoni. Siapa tinggal kat situ? Bangunan tu dah 8 tahun tak diduduki. Kami pekerja hotel pun tak berani pergi bangunan tu. Hotel ni walaupun besar, tapi cuma blok ni saja yang dibuka. Ayat tu betul-betul buat aku meremang. Kemudian kami cuba dapatkan kepastian dari kaunter utama lobby hotel dan perkara tersebut diakui oleh mereka. Kami pun tak berani langsung nak ke bangunan tu. Tapi sekarang saya faham. Rupanya perasaan yang menyerbu dalam otak aku itu adalah bangunan ini sangat seram. Tapi susah nak aku akui pada masa itu. Pagi itu, masa mengambil sarapan, kami bersembang tentang bangunan tinggal tu lagi. Andy kata insting dia mengatakan pukul 2 besar pemeluk yang rimbun berhadapan dengan bangunan tinggal tu adalah rumah utama mereka.
Ini turut diakui oleh adikku, ayahku. Akhirnya aku capai kamera. Aku turun ke swimming pool dan berdiri setentang dengan pokok dan bangunan tinggal tu. Aku seorang je pada masa ni, dan pada masa tu langit senja sedang berlaku. Aku pandang betul-betul kat pokok tu, rimbun. Di bawah pokok ditubuhi pokok menjala dan semak samun. Aku buka lensa kamera dan aku halakan tepat-tepat pada pokok tu, dan belum sempat aku tekan butang, tangan aku mengigil dan snap. Aku tak dapat snap pun gambar pokok tu. Entah kenapa tangan aku accidentally teralih ke tempat lain. Aku halakan semula lensa kamera pada pokok tersebut, yang jelas kelihatan pokok besar tu kat depan aku. Malangnya pokok tersebut tak keluar di skrin kamera. Dalam kepala aku, cuma aku nak ambil gambar pokok tu je. Kekal dengan hala kamera tu, aku snap 3-4 kali ke arah sama. Then keluar paparan pokok besar tu di skrin. Belum sempat aku angkat kaki meninggalkan kawasan tu, tiba-tiba jelas di mata aku hebat seorang perempuan di balkoni bangunan tinggal tu. Mukanya tepat memandang arah aku. Rambutnya hitam, lurus dan panjang. Dia berdiri di hadapan sliding door yang terbuka di tingkat 12 kalau tak silap aku. Wajahnya tak dapat aku lihat dengan jelas. Angin yang kuat bertiup membuatkan langsi putih dan bajunya terbuai-buai. Aku tak tahu dari mana keberanian aku yang sebenarnya penakut ni ambil kamera dan menghalakan pada perempuan tadi. Apa lagi, cepat-cepat aku turun tangga dan belah dari situ. Malam tu aku keluar dengan ayah dan Andy. Bila pulang semula ke hotel, aku pandang ke arah bangunan tinggal tadi. Jelas kelihatan langsirnya terbuai-buai keluar balkoni. Tapi ke semua bilik dari setiap tingkat gelap gelita, bermakna tiada penghuni manusia di dalamnya. Dan ketika aku melangkah satu persatu anak tangga, aku terbau bau kemenyan kuat menusuk ke hidung. Aku pandang ayah, tapi ayah hanya tunduk. Langkah kami semakin laju sampai ia ke dalam bilik. Aku tanya ayah, adakah dia bau apa yang aku bau? Ayah menjawab, ya,